I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Al Ahli dan Al Nassr saling berduel pada pekan 24 Liga Arab Saudi 2023-2024. Pertandingan ini berlangsung pada Sabtu, tanggal 16 Maret tahun 2024. Laga Al Ahli vs Al Nassr digelar dengan kick off jam 2 WIB di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi. Al Ahli berambisi meraih 3 poin saat menghadapi Al Nassr. Jika berhasil mengalahkan Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan, Al Ahli dapat memperkecil jarak dengan pesaing di posisi kedua. Akan tetapi, Al Nassr masih terlalu perkasa buat sang tuan rumah. Mereka dipaksa menyerah 0-1 lewat gol tunggal Cristiano Ronaldo. Saat ini Al Nassr menempati posisi kedua dengan total 56 poin, sementara Al Ahli berada di peringkat 3 dan memiliki 47 poin. Kekalahan ini menyebabkan selisih menjadi 6 poin dan masih ada 10 pertandingan tersisa, peluang masih terbuka lebar bagi Al Ahli. Namun, Al Nassr keluar sebagai pemenang, Al Ahli akan memperlebar jarak dengan posisi kedua dalam klasemen. Sehingga selisih angka menjadi 9 poin. Hal itu boleh jadi membuat sulit bagi Al Ahli untuk mengejar ketertinggalan tersebut dalam sisa 10 pertandingan. Sementara itu, menilik 49 pertemuan antara kedua tim, secara statistik menunjukkan Al Ahli memiliki catatan yang lebih unggul. Yakni 20 kemenangan, 13 hasil imbang, dan 16 kekalahan melawan Al Nassr. Namun, laga Al Ahli vs Al Nassr tetap menyajikan pertarungan sengit tim papan atas di Liga Arab Saudi.